Menurut kajian saintifik, bayi dan kanak-kanak lebih cenderung memilih alat permainan mengikut jantina disebabkan hormon dan pendedahan pemikiran sejak dari kecil lagi. Ini juga bergantung kepada minat masing-masing. Jika anda berniat untuk memberi hadiah, pastikan terlebih dahulu jantina si kecil sebelum membuat keputusan membelinya. Produk pertama ialah wooden congkak board with marbles, mainan tradisional kanak-kanak perempuan yang murah. Permainan tradisional congkak ini merupakan mainan unik yang mengasyikkan dan dapat melatih minda menyusun strategi. Selain daripada meningkatkan kepekaan mata, tangan dan minda, ia dapat meningkatkan kemahiran motor si kecil untuk bekerja lebih keras. Harganya agak berpatutan pasti memberi kepuasan bukan sahaja pada anak, malahan ibu bapa dan keluarga. Sekarang, ini adalah aktiviti bersama yang boleh dilakukan di masa luang. Produk seterusnya dalam senarai ialah kemah Princess Hexagon, kemah mainan untuk kanak-kanak perempuan. Pastinya seronok jika anak dapat kemah Hexagon ini sebagai hadiah hujung tahun. Mereka boleh menghiasnya dengan hiasan serta mempunyai tempat bermain yang selesa, diperbuat dari bahan material polyester, fiber, PVC dan fabric nylon. Ianya 100% selamat untuk kanak-kanak. Kemah ini berukuran 140x135x70cm dan boleh memuatkan lebih kurang 5 orang dalam suatu masa, didatangi dengan langsir serta mempunyai pilihan warna merah jambu, hijau dan biru. Pastinya kemah ini menjadi pilihan si kecil. Dapatkan kemah ini untuk anak-anak mengeksplorasi daya kreatif mereka. Produk tempat ketiga yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah Fisher-Price La dan Amp Learn Smart Stages Tablet. Tidak dinafikan gadget pasti akan menarik minat anak-anak. Bagi mengurangkan penggunaan gadget buat si kecil seawal usia 3 tahun, ibu bapa boleh pertimbangkan untuk membeli mainan Fisher-Price berdaftar La dan Amp Learn berdaftar Smart Stages tanda dagangan tablet ini. Ia dilengkapi dengan teknologi yang membuatkan pembelajaran lebih menarik untuk anak kecil sedang membesar. Teknologi Smart Stages tanda dagangan beri pilihan kepada anak perempuan anda untuk memilih butang app yang akan mengaktifkan bunyi dan nada yang berbeza sambil belajar. Ia juga mudah dibawa ke mana sahaja terutamanya semasa travelling. Produk tempat keempat yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah Metal Barbie Doll and Travel Set. Barbie Doll untuk kanak-kanak perempuan sekolah rendah. Apabila di peringkat sekolah rendah, anak sudah pandai menjaga barang permainan dan sesuai dihadiahkan mainan yang lebih detail serta halus pembuatannya adalah idaman semua anak-anak perempuan di sekolah rendah. Memiliki Barbie berdaftar and travel set ini sebagai salah satu koleksi mainan mereka, ia membantu anak berimajinasi tinggi untuk lebih kreatif dan mengembangkan bakat serta berkongsi idea yang ada di dalam pemikiran mereka sambil bermain. Mainan ini memberi peluang untuk anak-anak menggunakan semua bahan dan koleksi yang anda untuk menampilkan gaya yang unik dan bersesuaian. Produk kelima ialah Disney Children's Makeup Cosmetic Set. Sesuai untuk si kecil semakin membesar berusia 10 tahun ke atas, anak perempuan memang suka alat permainan seperti hiasan diri atau makeover. Sebenarnya aktiviti ini adalah normal bagi anak yang membesar dan daripada mereka menggunakan barang-barang makeup ibu yang berharga, hadiah Disney Makeup Set ini amat sesuai untuk kanak-kanak perempuan, lengkap dengan pemerah pipi, lipstick, eyeshadow, lip gloss dan berus serta cermin. Pasti anak-anak leka dengan mainan ini. Ia juga selamat dan tidak bertoksik untuk kegunaan si kecil. Produk Jumaat yang ingin kami perkenalkan ialah Leapfrog Learn dan Amp Groove Mix Master Scout. Sesuai untuk yang berusia 2 tahun yang mampu beri respon, kanak-kanak berumur dalam lingkungan 2 tahun lebih terangsang dan mudah bertindak balas dengan cahaya dan bunyi sekeliling mereka. Mainan Leapfrog Learn dan Amp Groove Mix Master Scout ini sesuai untuk diberi pada kanak-kanak perempuan yang berumur 2 tahun. Ia mempunyai lebih kurang 30 muzik bagi bayi comel beraksi sebagai J dengan menekan butang-butang sedia ada. Setiap kali butang ditekan, bayi akan diperkenalkan dengan instrumen-instrumen yang ada serta warna-warna terlibat sebagai usaha pendidikan sambil berhibur. Tempat Sabtu dalam senarai ialah Fisher-Price Soothe and Snuggle Otter, mainan kanak-kanak perempuan untuk usia 1 tahun. Mempunyai 11 aktiviti sensor yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak seawal 1 tahun untuk bertindak balas. Alat mainan Fisher-Price Soothe and Snuggle Otter ini mengembangkan daya rangsangan seperti deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan. Ia juga menghasilkan pergerakan berirama yang menenangkan anak dan diperbuat daripada bahan fabrik lembut serta boleh dibasuh untuk keselesaan dan keselamatan bayi.
Produk seterusnya dalam senarai ialah Lego Duplo My First Large Playground Brick Box, mainan sesuai untuk kanak-kanak perempuan Tasker. Kanak-kanak di peringkat Tasker akan lebih gemar untuk mempelajari mengenai keadaan di sekeliling mereka. Oleh sebab itu, permainan yang melibatkan pembinaan struktur dan sebagainya sesuai untuk mereka. Sama ada kanak-kanak lelaki atau perempuan, permainan Lego Duplo ini dilengkapi dengan treehouse, gelungsur, buaian, kereta gegar, tangga, pintu dan banyak lagi. Ia mengembangkan daya kreativiti anak dan set yang besar sesuai untuk kanak-kanak perempuan yang masih di peringkat Tasker. Warna yang terang dan menarik juga akan membuatkan anak menjadi asyik dan leka bermain dengannya. Produk kesembilan yang ingin kami perkenalkan ialah Realios Wooden Kitchen. Kanak-kanak di peringkat tadika ini lebih gemar bermain dengan peralatan realistik yang boleh didapati di sekitar rumah. Alat mainan Realios Wooden Kitchen ini sesuai untuk kanak-kanak perempuan di peringkat ingin melangkah ke alam persekolahan. Diperbuat daripada bahan kayu eco-friendly dan dicat dengan cat kalis air. Ia juga dilengkapi dengan pelbagai aksesori replika barangan dapur bagi mengembangkan daya imajinasi anak. Ianya mudah untuk dipasang dan boleh disusun mengikut sudut ruang mainan yang ada. Tempat ke-10 dalam senarai pergi ke Mama Kidia's Mini Trampoline untuk si kecil berkeperluan khas. Bantunya lakukan senaman ringan. Mungkin ramai yang menghadapi kesukaran untuk memilih hadiah mainan yang sesuai buat anak-anak berkeperluan khas seperti autisma, ADHD, hyperactive, dyslexia dan sebagainya. Buat anda yang mencari mainan sesuai untuk anak-anak sebegini, Mama Kidia's Mini Trampoline ini adalah salah satu pilihan yang boleh anda pertimbangkan. Diperbuat dari bahan besi kuat dan kukuh serta dilengkapi dengan net dan kod banji untuk keselamatan anak, ianya pasti membuatkan si kecil gembira mendapat mainan ini. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.